Assalamualaikum guys, apa kabar guys? Makanti baru dari kantor BPJS tuh guys, kantor yang tingkat tuh tadi belakang Makanti ya. Nah ini Makanti mau jalan-jalan ke alun-alun ya. Letaknya bersebelahan dengan kantor BPJS Depok guys. Lokasinya alun-alun ini cukup strategis dan mudah ditemukan guys, karena terletak di jalan Raya Boulevard Grand Depok City guys. Nih sama Bu Nunung kita jalan-jalan ke alun-alun Depok, guys. Yuk ikut ke sana yuk. Tadi sedang ada urusan di BPJS ketemu teman lama, guys. Jadi ngajakin jalan-jalan, guys, ke alun-alun sini karena memang bersebelahan dengan BPJS ya. Guys, jembatan utama yang eye-catching banget ini, guys, membentang di atas sungai kecil yang bernama Cikumpa. Nah, itu ada padepokan. Padepokan untuk acara pertemuan atau kalau ada apa acara-acara ya di Padepokan. Sekarang kita menuju jembatan kolam retensi guys. Itu luas juga guys, di bawahnya memang ada air ya, kolam air. Di sana ada playground, guys. Oh, itu banyak
kursi guys, ini mungkin taman lansia guys ya, kayaknya enak duduk di sini guys, di bawah pohon-pohon, adem kayaknya guys. Iya, ini lagi berwisata sama Bu Nunung nih. Ada, ternyata dia bawa ketan kuning guys. Kita cobain ya ketan kuning guys. Banyak kursi, jadi kita pilih di kursi ini aja. Adem, di atasnya kan pohon tuh guys. Jadi adem. Guys, alun-alun Depok ini merupakan ruang terbuka yang ada di wilayah sini ya guys, yang berfungsi untuk tempat rekreasi maupun olahraga ya guys. Di sini juga ditanam banyak pohon-pohonan, bukan saja untuk penghijauan, namun untuk menambah keasrian alun-alun kota Depok ini guys. Nah, seperti pohon kelapa sawit ini guys, kalian sudah pernah lihat buahnya belum? Pasti sudah ya guys. Nah, ini kalau untuk yang belum, maka dikasih tahu ya, inilah buah kelapa sawit, warnanya orange, untuk dibuat minyak kelapa sawit yang biasa kita pakai untuk menggoreng-goreng, menumis-numis ya guys. Guys, alun-alun kota Depok ini memiliki luas kurang lebih 3,9 hektar guys. Dan memiliki banyak fasilitas. Dan alun-alun ini dibuka pada tanggal 12 Januari 2020 oleh Wali Kota Depok, Bapak Muhammad Idris, guys. Nah, ini guys, area co-working ya, guys. Jadi, kalau kalian sudah capek jalan-jalan, sudah capek olahraga, kalian bisa santai-santai di sini, guys. Membuka bekal kalian sambil makan-makan. Boleh, guys, di sini. Di sini juga ada saklarnya guys, jadi kalau HP kalian baterainya habis bisa di charge di sini. Nah, itu ada menara pandang, yuk kita ke sana guys, kita naik ya sampai lantai 5 guys. Nah, Makanti sekarang menuju menara pandang ya, nanti Makanti kasih tahu dari lantai berapa aja bisa dilihat pemandangan apa aja gitu guys ya. Insya Allah sampai lantai 5 ya guys, kita lihat pemandangannya. Guys, Makanti sudah sampai di lantai 5 guys, tapi hujan, tiba-tiba deras, angin lagi guys. Ya gimana ya tuh, lihat-lihat aja ya sampai di sini, pemandangan di belakang Makanti tuh, lihat tuh. Dari atas ya, dari lantai 5 kalian bisa lihat pemandangan seperti ini. Bu Nunung gimana nih, hujan gede, lanjut katanya jalan. Guys, hujan, jadi Makanti pakai payung. Tuh, ada Bu Nunung juga kehujanan. Eh, Bu Nunung. Bu Nunung lihat, kehujanan juga. Aduh, jalan-jalan. Tuh guys, tempat mainan anak-anak. Hujan dihajar terus. Tuh. Rumputnya. Oh, itu ada stadion. Ada stadion di sana. Guys, memang di sini banyak sekali fasilitas olahraga, guys. Seperti
lapangan futsal, lapangan basket, jalur sepeda BMX, dan skateboard juga ada, panjat tebing juga ada. Nah, ini area BMX ya guys, untuk kalian yang hobi naik sepeda BMX ya guys. Ini ada jalur sepeda BMX guys. Nah, di ujung sana itu ada untuk olahraga panjat tebing guys. Tuh, di sana tuh. Hujan guys, untung aja makan tiba bawa payung. Kalau nggak bawa payung, gimana pulang ya guys? Guys, di sini penerangan menggunakan tenaga surya ya. Tuh di atas banyak dipasang panel-panel ya. Dan ini adalah area untuk skateboard ya. Dan di ujung sana itu adalah area panjat tebing guys. Nah, guys, di situ ada area outdoor untuk nge-gym ya, guys. Lihat kalian, lihat ya peralatan alat fitness center yang cukup lengkap di sini, guys. Ini kalau nggak hujan, Mak Kanti mau nge-gym di sini, guys. Sayangnya hujan ya. Gimana nanti baju basah semua, guys. Jadi kalau kalian di sini datang itu bisa berolahraga macam-macam lah olahraganya guys. Di sini juga ada guys tempat untuk kita minum di sini. Jadi di setiap area tuh ada tempat untuk air siap minum guys seperti ini nih. Nih jadi dari keran langsung bisa diminum guys. Mana bukanya loh? Kok nggak ngalir? Oh iya ini guys. Aduh Makanti belum haus ya jadi belum minum dulu deh nanti aja. Di sini juga disediakan toilet yang bersih ya guys. Dan itu ada lapangan basket dan juga ada lapangan ini guys, apa namanya futsal. Nih, tapi hujan ya tetap hujan nih guys, kayaknya semakin besar guys. Harus berteduh dulu guys. Takutnya bajunya kebasahan nih, Bu. Harus berteduh dulu, Bu. Ini Mak Kanti berteduh di tribun aja guys bersama anak-anak sekolah tuh. Eh kalian mau main basket ya? Iya. Hujan-hujanan dong. Iya. Kasihan deh. Lagi. Itu Antoni muntah. Dari mana? Rombongan mana? Mardiwana. Hah? Mardiwana. Oh Mardiwana. Mau main basket kasihan hujan-hujanan guys. Guys, hujan masih terus aja guys, tapi waktu sholat sudah datang ya. Ini musolanya guys, Mak Kanti mau sholat di sini ya guys. Itu ada ATM center juga guys di sini guys. Nih becek guys karena hujan. Wah bau apa ini, buah kapuk guys, tuh pohon kapuk guys, buahnya banyak bener ya. Pada berjatuhan. Terima kasih sudah nonton video Makanti. Semoga kalian sehat selalu. Salam dah. Hujan. Hujan.